Berikut ini cara untuk mematikan data aplikasi di HP Oppo ataupun Realme. Jadi entah itu aplikasi Play Store, WhatsApp. Kalau WhatsApp supaya dia centang satu saja, tapi kuotanya tetap jalan. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja berikut ini. Kalian bisa buka pengaturan. Nah, setelah masuk ke bagian pengaturan HP Oppo ataupun Realme, kalian bisa lihat di bagian jaringan seluler. Di sini untuk pengaturannya kalian bisa pilih penggunaan data. Kemudian di penggunaan data kalian pilih akses jaringan. Sekarang silakan pilih mau kalian matikan data seluler yang mana. Dia bisa WiFi juga, pilih misalnya WhatsApp. Nah, kalau kalian ingin mematikan keduanya, kalian pilih yang nonaktifkan akses jaringan. Jadi WhatsApp kalian akan centang satu di telepon orang ataupun di chat. Atau kalau kalian pilih WiFi, dia hanya bisa connect ke WiFi. Kalau kalian pilih data seluler, dia hanya berfungsi di data seluler. Kalau kalian ingin menormalkan kembali, pilih WiFi dan data seluler, baru orang chatting itu akan masuk.